lihat dengan masyarakat Islam Singapura sekarang ni ada bermacam-macam, bukan bermacam-macam, ada beberapa gaya lah solat mereka kan. Kita dapati ada kadang-kadang ada macam bercanggah pendapat, ada yang berbalah tentang bacaan kunut, ada yang berbalah tentang gerakan tangan ataupun letak tangan di mana. Sedangkan itu adalah perkara-perkara yang ada bersandarkan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku Seindah Solat Nabi ni, saya rasa mungkin bila saya menulis buku ni, saya nak saya rasa saya nak berikan satu nilai tambah, satu perkara yang baru yang mungkin kita jarang dapati daripada buku solat yang lain yang berada di pasaran. Saya rasa pertama sekali ialah dengan gaya bahasa yang lebih santai, gaya bahasa yang lebih mudah tetapi tidak menghilangkan nilai ilmiahnya. Bila saya sebut tentang hadis, ada dia punya nota kakinya di situ. Dan saya ada masukkan beberapa, banyak sekali cerita-cerita, anekdotal daripada pengalaman saya di masjid. Saya ceritakan balik dalam buku yang saya tulis ni. Saya rasa itu adalah antara yang perbezaan. Biasa kita baca Allah Akbar Kabira, Walhamdulillah Kathira, Subhanallah Ibu Pratam Wa Asila, sehingga akhirnya. Tapi dalam buku ini ada disebutkan juga bacaan-bacaan yang lain yang diamalkan oleh Nabi SAW. Ada yang lebih ringkas, ada yang lebih panjang, tapi tidak sedikit pun mengurangkan pahala yang kita baca. Bahkan ada bacaan-bacaan yang Nabi baca, disebutkan ganjaran-ganjarannya. Doa kunut, mungkin ada yang kata doa kunut boleh baca, tak boleh baca, ada kata hadis dan sebagainya. Jadi saya ceritakan solat dalam kenderaan bagi mereka yang bermusafir. Jadi kita perlu solat walau di mana saja kita berada, sebab ada kadang-kadang mereka yang suka qada solat, itu ada satu pendapat yang salah. Dan juga bagaimana untuk mengenal kiblat, ada disebutkan di sini. Boleh tak kita solat ke kanan ataupun ke belakang? Jadi ada dikongsi di sini tentang pandangan para ulama tentang kiblat itu sendiri, tentang arah kiblat. Pastinya bila kita nak kiblat tu kena tepatlah, tapi dalam keadaan-keadaan yang terbatas ada dia punya darjahnya sendiri. Dalam keadaan darjah itu sendiri, maknanya walaupun dia kiblat kita menghadap tengah ni, tapi selagi mana kita dalam darjah yang tertentu, kita masih lagi dikira sebagai menghadap kiblat. Ini bagi khususnya ketika dalam keadaan yang sempit di kapal terbang dan sebagainya. Tapi insya-Allah keterangan lebih lanjut, detailnya terperinci bagi penerangan buku Seindah Solat Nabi ini, seminar Seindah Solat Nabi di Majlis Sultan yang akan berlangsung pada 17 Januari. Seminar satu hari daripada pagi, 9 pagi hinggalah jam 5 petang, insya-Allah.